sedang banget ya. Allahumma sholli wa sallim. Kembali kabar duka terkait keguguran dibagikan kalangan selebriti. Kali ini pasangan Dinda Hau dan Remba Yang membagikan kabar duka itu. Mereka harus merelakan calon buah hati mereka yang masih di dalam kandungan. Ternyata beberapa waktu lalu Dinda Hau mengalami keguguran. Pasangan yang menikah 10 Juli 2020 ini baru saja kehilangan sepasang calon bayi kembarnya setelah Dinda mengalami keguguran. Kabar duka dibagi Dinda Hau melalui unggahan Instagramnya Selasa 22 Maret 2022 malam. Pada unggahan itu, tampak bintang film Tuhan Mengapa Aku Berbeda ini tengah terbaring di atas ranjang rumah sakit. Pada bagian akhir foto juga terlihat Remba Yang mengubur janin sang anak. Dinda Hau mengetahui kehamilan saat tengah berlibur ke Paris, Perancasi bersama Remba Yang. Maka Dinda Hau memeriksakannya ke dokter. Perempuan 25 tahun ini pun sempat mendapat kabar bahagia, ternyata dia telah hamil anak kembar. Sayang, dibalik kebahagiaan terselip kabar menyedihkan. Tak disangka salah satu janin tidak berkembang. Hai pemirsa Sripopo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.